weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face. New Mazda CX-8 dibanderol Rp795,5 juta. Apa saja keunggulannya? PT Eurocars Motor Indonesia, PT EMI, resmi meluncurkan Mazda CX-8 terbaru di Indonesia, di dealer Mazda Simpruk, Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. SUV premium ini dibanderol dengan harga Rp795.500.000. OTR, harga tersebut sudah termasuk layanan My Mazda, yaitu layanan purna jual gratis selama 3 tahun atau 60.000 km, mana yang tercapai lebih dulu? Mazda CX-8 baru memiliki desain kodo, dengan grill baru, velg 19 inci yang baru dirancang dan lampu depan LED dengan adaptive front lighting system. Hal ini membuat new Mazda CX-8 semakin elegan dan mewah. Kami tentu bangga dan senang bisa mempersembahkan generasi terbaru Mazda 2 Sedan dan Mazda CX-8 kepada publik di Indonesia, dua karya seni terbesar Mazda, tidak hanya dalam hal kecanggihan tetapi juga dalam desain estetika, Ricky Tio selaku General Manager PT EMI mengatakan. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. Kendaraan elegan ini dilengkapi dengan kabin yang luas, sehingga pengemudi bisa leluasa bergerak. Ada pembaruan pada eksterior, proporsi, bentuk, dan detail kecil. Aliran garis panjang menciptakan citra visual yang kuat. Penambahan fitur seperti roof rail dan desain bumper depan yang rendah menawarkan kombinasi unik antara kemewahan dan tenaga. Selain itu, tampilan new Mazda CX-8 dipercantik dengan teknik pengecatan Takumi Nuri, yaitu teknik cat mobil unik Mazda. Dengan memadukan warna, pantulan, bayangan, dan kedalaman warna, keindahan dan kualitas bentuk tubuh dinamis dari desain kodo semakin terlihat. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan kursi kapten di baris kedua, dengan konsol tengah dan ventilasi untuk kursi. Selain itu,
Pengemudi mobil ini juga dapat menemukan sistem audio Bose Premium dan dapat menghubungkan smartphone secara nirkabel ke central display. New Mazda CX-8 juga dilengkapi dengan teknologi G-Factoring Control Plus, GVC Plus, untuk membuat pergerakan kendaraan lebih cepat, nyaman dan memberikan rasa percaya diri bagi pengemudi. SUV premium ini juga dilengkapi dengan electric sunroof, hands-free phone control tailgate yang memungkinkan pengemudi membuka dan menutup pintu bagasi melalui sensor di bawah bumper belakang. Mazda CX-8 baru dilengkapi sistem pemantauan 360 derajat, serta Smart City Brake Assist yang dapat mendeteksi kendaraan di depan dan di belakang kendaraan dan secara otomatis mengerem untuk mencegah kecelakaan. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan Lane Departure Warning System yang dapat mengenali marka lajur di permukaan jalan, Blind Spot Monitoring, BSM, dan Rear Cross Traffic Alert, RCTA, keduanya akan menggunakan sensor yang sama untuk memperingatkan pengemudi ketika kendaraan terdeteksi mendekat dari belakang dan dari kedua sisi blind spot. Mazda CX-8 baru menampilkan Skyactiv Vehicle Architecture, pendekatan unik untuk struktur kendaraan, bodywork, suspensi dan teknologi tempat duduk, memberikan pengalaman berkendara yang lebih alami dan nyaman. Kendaraan ini juga dikatakan memiliki kabin yang tenang yang memungkinkan penumpang untuk mengobrol dengan bebas terlepas dari kecepatan kendaraan. Mazda CX-8 baru memiliki desain kodo, diklaim lebih elegan dan mewah berkat penyematan grill baru. Serta desain baru velg 19 inci dan lampu depan LED dengan pencahayaan depan adaptif. Dari segi harga, New Mazda CX-8 Premium SUV dibanderol dengan harga Rp795.500.000, OTR Jakarta. Mazda CX-8 baru memiliki ruang kabin yang luas, memastikan fleksibilitas saat bergerak. Di permukaan, perhatian diberikan pada proporsi, bentuk, dan detail terkecil. Alur antrean panjang menciptakan visualisasi yang kuat. Penambahan fitur seperti roof rail dan desain bumper depan yang rendah membuatnya unik. Masih pada tataran estetis, kesan estetis New Mazda CX-8 diperkuat dengan teknik pengecatan Takumi Nuri. Teknologi cat unik Mazda dicapai dengan menggabungkan warna, sorotan, bayangan, dan kedalaman warna. Dengan demikian, ini menekankan keindahan dan kualitas bentuk tubuh dari desain dinamis kodo. Kami tentu bangga dan senang bisa mempersembahkan generasi terbaru Mazda CX-8 ini kepada publik di Indonesia. Dua seni terbaik Mazda, karena bukan Ricky Tio, General Manager PT Eurocars Motor Indonesia, PT EMI, menjelaskan kecanggihan namun juga mewujudkan estetika desain, kenyamanan juga didukung dengan keberadaan kursi kapten di baris kedua yang dilengkapi dengan konsol tengah, serta ventilasi sistem untuk kursi.
Dalam hal hiburan, New Mazda CX-8 dilengkapi dengan sistem audio premium Bose, Mazda Connect, yang memungkinkan Anda terhubung secara nirkabel ke smartphone saat berkendara. Berikutnya adalah Wireless Smartphone Integration, yang merupakan fitur sistem terintegrasi yang memungkinkan pengemudi untuk mengontrol ponsel mereka dari layar pusat, serta pengisian nirkabel, Qi. Fitur hebat lainnya yang melekat pada SUV premium ini termasuk power sunroof, power tailgate handsfree yang memungkinkan Anda membuka dan menutup pintu bagasi hanya dengan meletakkan kaki Anda di bawah bumper belakang. Mengenai sistem keamanan, New Mazda CX-8 memiliki sistem pemantauan 360 derajat, yang membantu pengemudi saat parkir atau berkendara di jalan sempit. Smart City Brake Assist dapat mendeteksi kendaraan di depan dan di belakang kendaraan dan secara otomatis menerapkan rem untuk membantu mencegah kecelakaan. Sesuai dengan Jinba Itai menjadi satu dengan filosofi mobilnya, Mazda CX-8 baru menampilkan arsitektur Skyactiv Vehicle, pendekatan teknologi yang unik dari struktur kendaraan, bodywork, suspensi hingga kursi, memberikan pengalaman berkendara yang lebih alami dan nyaman. Penggemar New Mazda CX-8 juga akan dimanjakan dengan kabin yang senyap sehingga memungkinkan penumpang untuk mengobrol dengan bebas terlepas dari kecepatan kendaraan. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Stay by my side.